Masih di sini di 3J FM, The Real News Information. Masih ada saya, Dodi John Tati Bang, dan saya Ike Kesuma. Terima kasih untuk semua yang sudah berbagi ya. Ada informasi ini nih, jalan pasar minggu ke arah Kalibata dalam keadaan ramai tersendat. Oke, hati-hati jalan, mohon bersabar. Ya, itulah Jakarta ya, kalau lagi macet. Bang Ike, kita tadi udah janji kepada dengan Trijaya, kita akan kedatangan tamu spesial hari ini. Ya, telah hadir bersama kita di sini Imam Samsi Ali, Imam Besar Masjid di New York. Ya, Mas Samsi Ali, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Waktu itu sempat ada rekaman dengan Bung Gaib gitu kan. Ya. Banyak pendengar yang nanya, kira itu live. Nah, ini live. Ya, oke. Ali ya. Iya, benar. Baru nyampe di Indonesia? Baru 2 hari yang lalu. Baru 2 hari. Dari Jakarta baru semalam. Oh, saya udah dari Makassar 2 hari dan tiba di Makassar, Pak. Dari Jakarta semalam. Agenda apa nih, Pak? Ada beberapa agenda. Jadi dari Makassar, kemudian di Jakarta hari ini sehari, kemudian ke Bandung besok, lalu ke Semarang, Solo, dan Jogja. Wah, Solo ya? Tanggal 28 kembali lagi ke kampung. Kampung New York. Kampung New York. Iya. Selama di Makassar kemarin, kita lihat kegiatannya banyak sekali untuk mensosialisasikan pesantren yang Pak Samsi dirikan di New York. Nah, bagi pendengar Trijaya, kita informasikan juga ya Dodi, Bung Dodi ya, bahwa tadi kita sih udah lihat bocorannya di TV. Iya, kita udah lihat bocorannya bahwa beliau adalah pendiri pondok pertama di Amerika, pondok pesantren pertama di Amerika. Nah, kira-kira kita mau bertanya nih, Pak Samsi, apa sih yang menjadi keinginannya mendirikan pondok pesantren di Amerika? Iya, ceritanya panjang sebenarnya. Saya ini kan mendarat di Amerika itu Desember 96. Jadi sekarang ini udah hampir 23 tahun. Ada satu kegelisahan di tengah kegembiraan yang ada. Saya gembira bahwa perkembangan Islam luar biasa. Kami melakukan tugas-tugas dakwah cukup baik. Pendidikan merubah persepsi yang salah tentang Islam cukup baik. Tapi ada satu kegelisahan saya, mungkin saya mengistilahkan kegalauan. Ya, yaitu bahwa Indonesia kok relatif tidak terlalu dikenal di Amerika. Oh. Nah, biasanya kalau saya mengenalkan diri saya dari Indonesia, biasanya rata-rata diam gitu. Tapi kalau saya bilang dari Bali, baru sama-sama berteriak, oh yes, Bali is beautiful. Sehingga saya merasa kok Indonesia ini kok seperti bagian dari Bali atau sampingnya Bali gitu. Nah, tapi yang lebih khusus lagi bagi saya sebagai seorang dai dalam hal ini adalah ketika saya mengatakan saya ini mewakili komunitas muslim terbesar dunia. Artinya Indonesia kan negara muslim terbesar kan? Mereka itu mengatakan, are you from Malaysia? Kamu dari Malaysia ya? Kok okay. Malaysia gitu ya? Seolah-olah Malaysia lebih besar. Bahkan ada yang pernah mengatakan begini, kamu dari Filipina ya? Nah, belakangnya saya dapatkan jawabannya, teka-tekinya, kenapa sih ke Filipina? Ternyata seolah-olah di mana ada konflik, di situ ada Islam. Dan di mana ada Islam, tunggu akan ada konflik gitu. Nah, saya kemudian terpikir, kita mencoba mempromosikan Islam di Indonesia yang kita pahami, yang kita praktekannya Islam yang inklusif, Islam yang bersahabat, Islam yang bisa membangun dialog dan kerjasama dengan siapa saja. Islam yang demokrasi, Islam yang menghormati HAM dan seterusnya, menghormati wanita. Saya kira Islam yang seperti ini dirindukan oleh dunia. Ingin sebuah Islam yang menjadi kontribusi gitu. Bukan Islam yang selalu menakutin orang. Makanya saya mendirikan pondok pesantren ini karena pendidikan Islam di Indonesia ini kan ada backbone-nya, tulang punggungnya tadi di pesantren. Maka saya kemudian terpikir pesantren harus kita dirikan sebagai ujung tombak daripada pengenalan Islam Indonesia di Amerika Serikat. Dengan masyarakat yang sangat majemuk sekali di Amerika. Sangat-sangat majemuk, bahkan pesantren kami itu berdiri di tengah-tengah non-muslim. Nah, tantangannya memang yang terbesar pertama adalah apakah dapat mendapatkan izin. Alhamdulillah itu juga sudah kita lewatin. Ternyata bukan sekedar bahwa kita minta, mereka menawarkan. Ya, karena mereka sudah tahu. Saya ini kan aktif di interfaith dialog antar agama ya. Dan ketika saya mengenalkan diri kepada pemerintah setempat, mereka udah tahu, oh kamu yang menulis buku ini ya, bersama 6 pendeta Rabi Yahudi, saya katakan ini saya. Maka mereka mendengar. Yang kedua yang saya khawatirkan adalah, apakah tetangga-tetangga yang hampir semuanya non-muslim itu bisa menerima kita? Ternyata dengan pendekatan ala Indonesia kita, yang persuasif, yang tersenyum, yang ramah, yang friendly, kira-kira begitu, mereka sangat tertarik sekali. Dan alhamdulillah kita udah lalui itu. Mereka justru jangankan kegiatan-kegiatan umum, kegiatan khusus Indonesia saja, namanya 17 Agustusan kemarin, yang main bola, main voli, kita undang. Luar biasa, mereka senang sekali datang menikmati. Respon mereka kalau misal bicara Indonesia, mereka langsung oh ya tahu gitu. Sudah termasuk tahu. Ya. Kehadiran Pak Samsi di sana dengan betul. Apa yang Bapak apa tularkan ya. Makanya secara tidak langsung itu sudah sebuah hasil achievement. Sebuah hasil bahwa
ketika mereka sudah datang kepada kita dan tahu bahwa kita ini Muslim dari Indonesia, maka bagi saya itu sudah menjawab kegalauan saya, kok Indonesia nggak terlalu dikenal selama ini. Apalagi dengan makanan kita tawarin makanannya macam-macam dari Indonesia. Kalau Indonesia ini kaya raya loh biasa, kaya bukan dalam uang saja, tapi kaya kultur, budaya, kaya makanan, kulinari misalnya. Kalau kita mengatakan Indian food, itu kan sama dari ujung sampai ujung India, itu juga makanannya. Kan ya. Biryani, ya. Biryani. Tapi kalau kita mengatakan Indonesian dishes, Indonesian food, itu kan tergantung ada Aceh, ada Padang, ada Makassar, ada Sunda, macam-macam kan. Dengan rasa yang berbeda. Dengan rasa yang berbeda ya. Dan dari satu bentuk makanan bisa dirubah lagi, dari nasi bisa menjadi bubur, bubur dikeringkan lagi jadi kerupuk kan. Itulah kreasi Indonesia kan. Nah ini kan perlu kita kenalkan. Kenapa Indonesia nggak dikenal? Jadi tanggung jawab saya sebagai putra Indonesia luar negeri, ini bagian. Tanggung jawab saya untuk mengenalkan itu. Luar biasa, luar biasa. Pesantrennya namanya apa, Pak? Nur Intan Nusantara Ramadhani. Oh gitu, jadi nama Indonesia juga? Indonesia, ya. Nusantaranya. Saya tidak akan menerjemahkan itu ke dalam bahasa Inggris. Ya. Karena kalau dalam bahasa Inggris kan pesantren itu boarding, Islamic school. Jadi sekolah Islam yang boarding, yang mondok gitu. Saya tidak menerjemahkan itu. Kenapa? Supaya ada orang bisa bertanya, apa sih pesantren itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita, Pak. Tadi tetap menggunakan nama pesantren untuk menghindari menggunakan nama boarding school. Ya. Kalau boarding school, persepsi orang pasti akan mondok, akan bertahan di situ. Dengan di kondisi bahwa mendirikan pesantren di suatu wilayah yang Muslim itu sebagai minoritas, apakah nanti target santrinya itu seluruhnya Muslim atau memang juga terbuka bagi ruang untuk mengajarkan ajaran Islam kepada non-Muslim untuk mengenalkan bahwa ajaran Islam ini bahwa inilah Islam yang sesungguhnya. Ya, satu hal yang mendasar di Amerika itu tidak boleh diskriminasi. Maka kita sejak awal mempersiapkan diri, tidak boleh diskriminasi ras, etnis, latar belakang kebangsaan, apa saja, termasuk agama. Jadi kalau suatu saat tiba-tiba ada teman-teman non-muslim melihat bahwa pesantren ini sekolah yang luar biasa ya, misalnya bisa mendisiplinkan orang ya, karena teman-teman yang sekolah di public school, sekolah negeri misalnya, kadang kata-katanya tidak terkontrol ya, di pesantren mungkin bisa terkontrol, lalu mereka tertarik, teman-teman non-muslim ini, kita terbuka, welcome. Ya, karena kenapa? Kita nggak bisa menolak seseorang karena latar belakang apapun. Itu di Amerika Serikat dan itu konsisten sekali. Oleh karenanya kita membuka diri untuk menerima siapa saja yang mau dan kita memang persiapkan diri untuk itu. Artinya apakah mereka akan belajar seperti santri juga ikut mondok? Sama kayak apa kurikulum di kita, sistem di kita gitu nggak, Pak Samsul? Ya, saya kira demikian. Walaupun kalau misalnya suatu saat tiba-tiba ada non-muslim, tentu tidak harus pergi sholat di masjid. Jadi harus kan kita hanya mengenalkan nilai-nilai kita. Sama dengan teman-teman kita di Jakarta, ada yang belajar di sekolah Katolik. Kan bukan berarti harus ke gereja apa misa kan, nggak? Tapi dia mungkin duduk di sekolahnya, belajar ilmu-ilmu apa namanya, sains, teknologi kan begitu. Nah, sama juga kita di pesantren nanti. Jadi praktik agamanya nggak harus, walaupun mungkin kenyataannya bahwa di pesantren itu diajarkan agama sebagai teori dan konsep, ya terbuka saja. Dan di Amerika sangat terbuka kok. Okay. Ya kami, saya sebagai seorang Muslim itu sering berdialog dengan teman-teman pendeta biasa. Mereka menjelaskan tentang keyakinan mereka, kita menjelaskan tentang keyakinan kita, dan tidak perlu saling gontok-gontokkan, itulah cara kita untuk saling memahami gitu. Okay. Kita mau juga pendengar Trijaya untuk nanya-nanya ke Pak Samsi Ali, ini spesial ada di sini, pendengar Trijaya mau nanya-nanya, boleh banget ya. Ini juga bersama dengan 22 Oktober hari apa, Bang? Hari Santri. Hari Santri. Kebetulan hari ini ada. Nah, hari kita bahas segmen berikutnya ya. Kami tunggu Anda di 0812-111-1046. MNC Trijaya, 104,6 Jakarta. Didirikan kapan? Dua tahun lalu. Yang juga ditemani oleh imam masjid besar di New York, Samsi Ali. Ada Pak Samsi Ali. Yang mana nanya langsung di sini ya di 0812-111-1046. Kebetulan ini hari santri. Ada Aji yang tanya, Pak Samsi, apa sih tantangan bagi santri di zaman sekarang? Kalau di Amerika dan bawa bandingin dengan kita di Indonesia. Kalau berbicara tentang santri ya, pertama tentu saya sangat bahagia dan bangga juga karena saya santri. Saya tamat dari pesantren. Dan tentunya kita berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memperingati hari santri. Berarti kata santri itu menjadi sesuatu yang begitu besar dan penting. Saya kira tantangan terbesar yang dihadapi oleh santri sekarang ini adalah bagaimana bisa memahami konteks dunia global kita. Bahwa dunia kita sekarang ini berbeda dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dunia global ini memiliki banyak karakteristik. Salah satu diantaranya adalah bahwa terjadi persaingan yang luar biasa. Kompetisi, kita lihat dalam segala bidang ini ada kompetisi yang sangat dahsyat antara Amerika dan Cina misalnya ada perang dagang. Kemudian antara Amerika dengan Rusia ada perang
militer dan pengaruh di Timur Tengah. Kita lihat Suriah bagaimana ambruk, amburadul seperti itu karena persaingan antara Amerika dengan Rusia. Tapi dalam segala bidang dan segala level itu terjadi persaingan. Dan oleh karenanya saya kira santri jangan kemudian merasa puas dengan telah belajar buku, membaca buku-buku Islam. Yang namanya ilmu pengetahuan ini berkembang terus-menerus. Dan oleh karenanya harus terus membenahi diri dan meningkatkan kemampuan untuk bisa menjadi kompetitor atau pesaing yang pada akhirnya bisa menang. Dan saya kira santri itu memiliki peluang itu. Karena kita di pesantren itu sesungguhnya dipersiapkan menjadi multi-talented. Orang-orang itu. Jadi kita bisa menjadi, makanya ada anak santri yang keluar pesantren itu bisa menjadi politisi yang baik, bisa menjadi insinyur, bisa menjadi dokter, bisa menjadi pejabat tinggi, diplomat, macam-macam. Ya misalnya diplomat, kita bisa menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris minimal kan. Ya belum tentu mereka yang tamat SMA bisa menguasai bahasa Arab, ya bahasa Inggris juga belum tentu. Nah tapi kita yang di pesantren memang suruh praktekkan, belajar teorinya dan praktek ngomong. Jadi saya kira kita memiliki kapasitas untuk menjadi orang-orang penting selama kita mempersiapkan diri dengan baik. Oke. Kalau kurikulum itu sama nggak diterapkan yang di Indonesia dengan yang Pak Samsi terapkan di Amerika? Ya, di Amerika itu kan kurikulum pokoknya hanya 4 saja. Jadi ada sains, ilmu pengetahuan, kemudian ada math, matematika, ada ilmu sosial, dan bahasa, bahasa Inggris dalam hal ini. Nah, selebihnya diserahkan kepada kita mau belajar apa. Nah, sehingga kami di sana, di dalam mencoba merumuskan kurikulum pesantren ini, yang 4 ini harus agar bisa diakui oleh pemerintah setempat, ada akreditasi nanti. Tapi kemudian kita tambahkan dengan beberapa materi pelajaran yang tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya metode dakwah, ilmu dakwah kita ajarkan. Dakwah ini maksudnya bagaimana mengenalkan Islam kepada teman-teman kita di Amerika sesuai dengan keadaannya gitulah. Sebab terkadang kan para dai kita itu main komunikasi bulldozer. Jadi di komunikasinya Islam itu udah merusak semuanya. Bukan membangun hubungan, tapi merusak hubungan, menyajikan orang lari, ketakutan, gitu. Karena kenapa? Cara komunikasi yang, maka harus ada ilmu komunikasi yang kita ajarkan pada santri. Nah, tentunya ilmu agama juga, supaya mereka mempersiap bagaimana Al-Quran, tafsir, fikir, dan sebagainya, mereka harus pelajari, kan begitu. Dan ada ilmu-ilmu yang tentunya dibutuhkan di lokalitas kita sebagai Muslim Amerika, bukan Muslim Saudi atau Indonesia, tapi yang Muslim Amerika. Itu ada juga bidang-bidang lain yang paling tentu khusus untuk sana. Oke, Bang Ika, udah banyak nanya nih. Wow. Ada banyak, termasuk ada bilang selamat hari santri kepada saudara-saudara kita. Itu dari Pak Wardoyo. Yang pertama kita ke ini nih, ada Pak Bondan Bayu. Apa katanya? Pak Bondan Bayu, semoga hal ya sebaliknya yang sama bisa terjadi di Indonesia. Sebagaimana pesantren bisa berdiri di tengah mayoritas yang tidak seagama. Semoga apa yang Pak Samsi dapatkan di Amerika terkait toleransi bisa juga menjadi contoh di negara kita yang mayoritas beragama Muslim. Iya, jadi kembali kepada dunia global kita tadi itu. Jadi kompetisi, dan yang kedua adalah bahwa dunia kita semakin mengecil. Mengecil itu maksudnya begini, dengan kemajuan sains dan teknologi dan informasi khususnya, maka interaksi antara manusia itu terjadi luas, bahkan hampir tidak ada batas-batas lagi. Kita masuk Facebook, kita bisa kenalan dengan siapa yang di Israel. Orang Yahudi pun di Israel bisa kita kenal. Jadi hampir tidak ada batas. Maka, saya kira dalam dunia seperti ini, umat Islam, dan tentunya kita umat Islam di Indonesia mewakili negara Muslim terbesar, itu harus berani untuk mempersiapkan diri bagaimana untuk bisa membangun dialog dan kerjasama dengan semua pihak, siapa saja. Karena saya kira dalam Islam ini, itu selalu mengedepankan pertemanan, persahabatan, ya, perdamaian, bagaimana bisa bekerja sama dalam hal-hal yang common interest, kemanfaatan kita bersama, ya, saling menghargai, kan begitu. Dan oleh karenanya saya kira dikembalikan kepada hukum yang mengawal kita bersama. Bagaimana Indonesia ini bisa memiliki hukum yang jelas dalam hal misalnya hubungan antar satu komunitas dan komunitas yang lain. Jadi hukum kemudian jangan ditentukan oleh emosi, karena kalau hukum ini ditentukan oleh emosi, maka kami nggak bisa hidup di Amerika. Maksudnya apa? Ada teman-teman kita yang merasa mayoritas juga tidak menghendak ketakutan kan kepada kami yang minoritas. Tapi kami merasa bahwa kami di sana itu dijamin oleh hukum. Dan oleh karenanya di Indonesia ini saya kira hukum itu harus menjadi raja dalam segala hal. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ada dua yang sama nih. Ada Pak Michael. Pak Michael. Pak Michael ini bertanya, bagaimana Pak Samsi Ali bisa menjelaskan bahwa Muslim itu damai dan indah? Soalnya Trump menang karena banyak yang anti-Muslim. Sementara di Indonesia banyak yang merasa paling Muslim, tapi tindakannya jauh dari Muslim yang sejati. Makanya agama jangan kemudian didefinisikan berdasarkan karakter manusianya. Okay. Ya, so kalau itu terjadi, maka kita tidak adil kepada agama itu.
Dan inilah kesalahan sebagian teman-teman yang selalu menjudge, ya, selalu menilai Islam itu dari perilaku orang yang mengaku beragama Islam. Dan kalau itu terjadi, sangat tidak adil kita pada agama ini. Dan itu dalam agama mana saja. Dalam agama Kristen ada teman-teman juga yang tidak baik. Nah, dan saya tidak adil kepada agama Kristen kalau saya kemudian menilai agama itu dari perilaku orang-orang Kristen yang tidak mengamalkan agamanya, kan begitu. Kristen mengatakan cintailah tetanggamu, tapi kemudian ada Kristen yang seperti Donald Trump dan kawan-kawan itu yang kemudian membenci tetangga-tetangganya, kan, hanya karena kita beda kulit, hanya karena kita beda agama, lalu membenci. Nah, itu kan tidak mempertahankan Kristen, kan. Maka saya tidak akan bisa menilai Kristen dari perilakunya Donald Trump. Maka sama juga dengan Islam ini. Ya, ada orang Islam yang gagal untuk melaksanakan ajaran agama ini, maka alangkah naifnya kemudian agama ini yang begitu indah dinilai berdasarkan perilaku orang-orang yang gagal mengamalkan agama Islam itu. Dan saya selalu mengatakan kepada teman-teman begini, Islamofobia meninggi di dunia ini, baik di Amerika dan di Eropa dan di kalangan dunia barat secara umum, termasuk New Zealand dan Australia, itu salah satu faktor yang paling penting adalah karena kita gagal menampilkan Islam itu. Islam ini terkadang kita jadikan slogan. Islam itu damai, kita terkadang paling cepat marah. Islam itu sabar, kita yang paling cepat hilang sabarnya. Islam itu kemajuan, kok negara-negara Islam kok rata-rata terbelakang? Ada negara Islam yang kaya raya berkelahi, kan? Ya, padahal punya peluang untuk maju sangat luar biasa, kan? Islam itu kedisiplinan, kita itu nggak tertata dalam kehidupan sosial, kita nggak disiplin. Islam itu menghargai waktu. Bahkan misalnya Islam itu turun ayat pertama adalah memerintah membaca. Tingkatan literasi orang Islam sangat rendah sekali. Saya tidak berbicara tentang universitas yang hebat kayak Harvard, Oxford, Princeton, enggak. Membaca ABC saya, itu sangat rendah di kalangan umat Islam. Padahal Al-Quran yang pertama turun adalah perintah membaca. Nah, ya, kegagalan kita menampilkan Islam yang seperti ini, itu menjadikan teman-teman kita yang tidak paham Islam semakin ketakutan. Nah, kita yang berkontribusi menjadikan orang semakin takut pada Islam ini. Maka sekali lagi, jangan kita judge, jangan kita nilai agama yang indah, agama apa saja, dari perilaku manusianya yang gagal. Karena kalau itu terjadi, kita tidak adil kepada agama. Agama mana saja sekali lagi, bukan hanya Islam saja. Wah, itu best quote. Best quote, dan itu juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Iva Serpong, ya. Kemudian ada, siapa nih, Pak Hari. Ya, Pak Hari menanyakan bagaimana Bapak melihat umat Islam di Indonesia saat ini. Bagaimana pandangan Bapak mengenai konsep khilafah yang saat ini sedang digaungkan? Ini dalam kontestasi politik kalimat kata khilafah itu sangat berseliweran. Jadi saya kira begini, khilafah itu memang pernah terjadi sebagai sebuah sistem pemerintahan di masa lalu. Tapi jangan salah faham atau gagal faham bahwa kata khilafah ini kan kata umum. Bahkan semua manusia itu sebenarnya, muslim dan non-muslim itu khalifah. Dalam arti bertanggung jawab menjaga bumi ini. Karena kita adalah perwakilan Tuhan, kan begitu kira-kira. Maka bagaimana kita menjadikan bumi ini sebagai surga-surga kecil sebelum surga besar nanti. Nah, itulah tanggung jawab khilafah kita. Nah, adapun kemudian kata khilafah ini dibawa ke dalam sistem pemerintahan, itu sekali lagi adalah pernah berlaku pada sebuah zaman yang sesuai mungkin tuntutannya ketika itu. Dan mereka bisa buktikan bahwa sistem khilafah bagus. Tapi sistem itu belum tentu sesuai dengan zaman kita atau di tempat yang lain begitu. Jadi jangan sebuah sistem tertentu kemudian dijadikan sebagai hukum umum begitu lah. Bahwa untuk menjadikan Indonesia hebat, kuat, kemudian kita menjadikan Indonesia sebagai khilafah Indonesia gitu. Nah, mungkin Indonesia ini justru Allah sudah mentakdirkan bahwa Indonesia itu sistemnya sistem Pancasila. Karena kita di sini kan beragam sekali, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, yang masing-masing merasa memiliki Indonesia. Maka Pancasila itu punya mengikat semua ini. Itulah common ground kita, itulah pijakan kita bersama. Maka sekali lagi, kita jangan memaksakan sesuatu yang akan membawa kepada dampak yang justru lebih negatif. Perpecahan, perkebencian, permusuhan, dan lain sebagainya. Oke. Baiklah. Ada yang bilang selamat hari Santri, terima kasih 0896 sekian-sekian dari Pak Jailani. Kemudian dapat Bang Ika nitip pertanyaan. Berarti di pesantren Pak Ustadz di Amerika itu enggak ada beginian. Haram tidak mengkafir-kafirkan orang. Haram tidak mengkafir-kafirkan orang. Tadi sudah dijawab oleh Pak Niko Mawarto. Terima kasih. Ada Pak Chandra, Bapak punya solusi enggak untuk yang terjadi di Indonesia dalam waktu selama ini? Iya, jadi saya kira kita harus kembalilah kepada norma-norma keindonesiaan kita. Saya maksudkan norma-norma keindonesiaan itu adalah, sering saya mengatakan begini, dan jangan salah pahami saya, kalaupun agama itu kita sisihkan ke samping dulu, dan kita murni menjadi orang Indonesia,
itu sudah cukup baik menjamin untuk kita damai, hidup kita bersama. Hidup bersama. Hmm. Karena itulah karakter dasar dari keindonesiaan kita. Hmm. Dan kita kan ada gotong royong, hmm. ya, saling mendukung, saling menopang. Dan itu maksud terbaru dalam agama Islam, misalnya tak ada ta'awun alal birri kan, saling bersama hal yang baik. Maka saya kira ini penting sekali untuk kita sadari kembali di tengah polarisasi yang terjadi. Polarisasi politik, polarisasi agama. Bahkan dalam satu komunitas agama saja itu terjadi banyak sekali perbedaan-perbedaan. Maka saya dengar ada misalnya ustadz yang kemudian dilarang masuk sini, ada yang kemudian kelompok agama ini dianggap agamanya kurang. Kan? Nah saya kira hal-hal seperti ini mari kita kurangi. Kalau bisa kita hilangkan. Dan kita selalu melihat ada hal-hal yang menjadi dasar kita bersama, common ground mungkin dalam bahasa Inggrisnya, menjadi pijakan kita bersama. Misalnya sesama muslim ya, kita minimal ada rukun iman 6, rukun Islam 5. Nah detailnya kan ada beda-beda penafsiran itu, tapi kemudian kita sama bahwa kita rukun imannya 6, rukun Islamnya 5, sama kan Muhammadiyah, NU ataupun organisasi-organisasi yang lain, sama semua dasar-dasar agamanya itu. Nah kalau kita bisa sadar seperti ini, saya yakin Indonesia ini akan lebih rukun, lebih aman, lebih aman dan damai. Oke, ini ada Pak Nugroho di Cianjur. Dia bilang congratulations buat Ustadz Ali Samsi, a giant step to going Islam rahmatan lil alamin from Nusantara to the world. Nah ini ada nitip pertanyaan juga Pak Nugroho. Banyak yang nitip pagi ini. Ya banyak nitip Pak. Kita menitip oleh-oleh dan Amerika. Banyak nitip nih Pak. Nah ini dari Pak Nugroho menanyakan bagaimana cara memfilter operasional intelijen musuh Islam agar gak dimasukin teroris. Ini kan Islam identik dengan teroris. Jadi setiap ya misalnya apa yang terjadi di Suriah bahwa terjadi perpecahan itu adalah Islam gitu. Ya. Nah, bagaimana cara memfilter itu? Ya, saya kira kita kembali kepada asal usul saja. Ya, Islam itu kan jelas sumbernya Al-Qur'an dan hadis ya. Tidak terinfiltrasi atau tidak tereduksi dengan kepentingan-kepentingan. Banyak orang-orang yang kemudian mengaku sebagai orang yang lebih islami, bahkan mengaku sebagai pejuang Islam, tapi ternyata yang mereka gandeng itu adalah kepentingan tertentu. Nah itu yang kita lihat, misalnya ada organisasi-organisasi yang pada akhirnya dikenal sebagai organisasi teroris. Mereka merasa lebih kental Islamnya, bahkan merasa lebih memperjuangkan Islam ini, tapi ternyata pada akhirnya kita dapatkan bahwa tujuannya adalah karena ingin recognition, pengakuan, ingin kekuasaan, ingin otoritas, ingin punya menjadi pemerintah misalnya. Termasuk ISIS itu kan, ISIS Islamic State in Iraq and Syria dan sebagainya, itu kan tujuannya supaya menjadi pemerintah setempat, berarti kekuasaan kan, butuh pengakuan. Nah, butuh pengakuan. Maka saya kira begini, kita kembalilah bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan kepada kita tuntunan kehidupan yang baik. Bahkan mohon maaf sering saya mengatakan begini, banyak orang Islam yang selalu mendambakan kematian fisabilillah, mati di jalan Allah, tapi tidak hidup di jalan Allah. Nah kalau mau mati di jalan Allah, hidup di jalan Allah. Hidup di jalan Allah itu maksudnya apa? Ya lakukan Islam itu salat, tapi juga baik kepada tetangga kan begitu. Itu namanya jalan Allah. Tapi kalau misalnya dia itu tidak baik kepada tetangganya hanya karena dia Buddha atau Kristen atau Hindu, dia tidak baik, itu bukan jalan Allah namanya. Mau mati jalan Allah kok nggak hidup di jalan Allah kan begitu. Nah ini kan bertentangan. Jadi jangan ada paradoks yang seperti itu. Jadi saya kira untuk bisa menginfiltrasi kemungkinan tersusupi dengan gerakan-gerakan radikal bahkan teroris tadi itu, ya kita selalu membentengi diri dengan ajaran Islam yang sesungguhnya, bukan kepentingan-kepentingan atau penafsiran-penafsiran orang tertentu yang sudah pasti punya kepentingan yang justru kemudian merusak ajaran Islam itu. Oke, kita masih ada segmen berikutnya. Ada banyak sekali yang bertanya, Pak Samsi hari ini pakai baju putih nggak ya? Mungkin pakai istana mungkin. Atau jangan-jangan memang sudah di call dulu jadi pengen pulang ke sini ya. Nanti kita tanya segmen berikutnya. Yang lain silakan ikut dulu di sini di 0812-111-1046. Masjid apa namanya Pak? New York. Nah kalau mau lihat detail mengenai yang tadi kita bicarakan pesantren, itu ada di nusantarafoundation.org. Betul begitu Pak Samsi ya? Nusantarafoundation.org. Ada bisa melihat foto-foto. Saya ngeliat ini kayak pesantrennya. Kayak kita lihat film apa tuh, Little House yang zaman dulu itu kan agak gini rumahnya. Emang gitu Pak? Ya karena ini pesantren saya itu lokasinya di memang di pemukiman Amerika, jadi kampungnya betul-betul kampung Amerika. Dan bentuk gedungnya juga ya gedung-gedung Amerika. Daerahnya apa? Daerah apa Pak? Namanya Modus. Jadi ya tulisannya Modus. Bukan Modus. Ya, bukan Modus. Jadi orang-orang yang punya mood yang baik di sana Pak. Modus ya. Jadi Modus.
Ini bagian salah satu kota di negara bahagian Connecticut. Sekitar 2 jam dari kota New York, 2 jam ke Boston. Oke, okay. Yeah. Bang Ika. Oke, okay. Ini juga ada tadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang terus berjalan, dan ini juga pertanyaan langsung ke handphone saya nih. Yeah. Selamat pagi Kang Gun Gun Herianto. Pagi Kang. Ya, pagi Kang. Ini pertanyaannya adalah bagaimana Ustadz menyikapi sikap-sikap Donald Trump yang kerap berlebihan dalam menyikapi atau merespon dunia Islam? Iya, jadi Donald Trump ini adalah sebuah sosok yang semacam sosok yang banyak paradoksnya. Jadi satu sisi dia itu sudah banyak partner bisnis negara-negara Islam. Bahkan saya dengar di Indonesia juga termasuk akan ada proyek di Indonesia ini. Ya. Berarti seharusnya sudah kenal Islam di Indonesia dong. Harus ya. Demikian juga sudah ada di Dubai, ada di Qatar, ada di Saudi, bahkan sangat dekat dengan Raja Saudi, khususnya pangeran sekarang ini. Tapi di satu sisi kok sangat salah paham terhadap Islam ini. Nah, ini cerita yang lucu, sering saya ceritakan di mana-mana, dan orang biasanya ketahui kalau saya ceritakan ini. Jadi, saya pernah ketemu dengan Trump ini sekitar 7 tahun yang lalu. Sebelum jadi presiden. Iya. Jadi, ketika itu dia sudah menjajaki untuk maju menantang Barack Obama. Tapi dia sadar juga dia tidak mungkin bisa mengalahkan Barack Obama. Karena Barack Obama itu populer sangat luar biasa. Maka dia tidak jadi maju. Tapi ketika itu diwawancara oleh sebuah media namanya Fox News. Nah, pertanyaannya adalah, menurut Anda, kira-kira orang Islam itu bagaimana disikapi? Dia mengatakan kita harus berhati-hati dengan orang Islam ini. Karena mereka berbahaya. Nah, ada teman saya namanya Russell Simmons. Beliau ini hip-hop mogul, rajanya hip-hop. Itu menelpon saya, dikatakan, kamu dengar nggak wawancara itu? Saya katakan, iya. Dia katakan, ayo kita temui. Saya kira bercanda, ternyata temanan. Akhirnya Donald Trump mau ketemu dengan kita, dengan seorang imam gitu ceritanya. Datanglah kita ke Tower Trump di Fifth Avenue di Manhattan. Dia terima kita di pintunya sambil tersenyum. Tapi dia jabat tangan sama teman saya, terus dia cari-cari. Ditanya, kamu cari siapa? Cari imamnya. Rupanya karena saya terlalu rendah, gak kelihatan. Nah, lalu dia jabat tangan sama saya. Ketika jabat tangan itu dia ketawa terbahak-bahak. Dan intinya di sini. Ditanya sama teman saya, kenapa ketawa? Dia katakan, saya tidak pernah bermimpi akan ketemu seorang muslim yang bisa tersenyum. Jadi sangkanya orang Islam itu semuanya marah, taunya mau berkelahi, taunya merontak gitu. Nah, lalu saya tanya, kenapa Mr. Trump mengambil kesimpulan seperti itu? Dia katakan, itu yang saya lihat di televisi. Setiap kali membuka TV, ada orang Islam, bijaknya orang marah. Ya, orang yang kemudian, seolah-olah dalam istilah dia itu, to take over America, mengambil alih Amerika. Gitu. Maka dia betul-betul ketakutan orang Islam. Maka saya mengatakan, Mr. Trump, kalau seandainya saya ini tidak bertemu dengan Anda, saya ini salah paham tentang Anda. Saya kira Anda itu orang angkuh, saya bilang. Karena saya menonton show Anda namanya Apprentice. The Apprentice itu kan, you are fired. Ya kan? Dengan sangat angkuhnya, seperti itu. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan tentang Anda, yang orang baik, yang orang hebat, yang tersenyum dengan kita sekarang ini, alangkah salahnya saya, alangkah naifnya saya. Sama juga dengan Anda. Anda mengambil kesimpulan tentang 1,7 miliar manusia dari televisi, alangkah naifnya. Sejak itu Trump nggak pernah ngomong lagi mengenai Islam. Tapi begitu kembali kampanye, rupanya sudah darah daging seperti itu. Nah, jadi kembali pada pertanyaan tadi, ya bagaimana menyikapinya, kita sikapi dengan positif saja. Bahwa ketika ada sesuatu aksi yang terjadi, misalnya bahkan Donald Trump ini kan mau melarang orang Islam masuk Amerika. Ada namanya Muslims Ban tahun 2017. Tapi kita justru jadikan itu sebagai momentum. Maksudnya apa? Kita jadikan itu sebagai jembatan untuk membangun simpati dari masyarakat lain. Maka tahun 2017 kami mengadakan apa yang disebut dengan Today I'm a Muslim too. Hari ini saya juga Muslim. Puluhan ribu non-Muslim keluar ke jalan-jalan di Times Square di kota New York mengatakan, hai, saya juga Muslim. Anda mau melarang orang Islam, larang dulu saya. Dan itu non-Muslim. Nah, berarti kita berhasil membangun simpati karena adanya apa namanya sikap Donald Trump itu. Jadi bagi kami di Amerika itu setiap ada aksi seperti itu, insya Allah ada reaksi positif. Jadi selalu saya positif. Ada banyak sekali komen hari ini ya. Ada yang bilang ini luar biasa. Pak Samsi, kalau kita semua berpikiran yang sama dengan Pak Samsi, alangkah damai dan sejuknya negeri ini. Tadi Pak Chandra, ada Pak Abbas yang bilang kalau dengar Pak Ustadz bicara seperti ini, adem negeri ini. Selamat Hari Santri. Ada Pak Ahmad Suwarno juga, terima kasih. Soal sharing semacam ini ya. Pak John juga, terima kasih. Tadi ada Pak Suwirman. Ada kerjasama nggak Pak dengan pesantren dalam negeri untuk yang di Amerika? Iya, ada. Jadi sekarang ini ada program-program akselerasi sementara yang kami lakukan. Di mana misalnya ada sekolah di Serpong namanya Insan Cendekiawan Madani. Itu mengirim santrinya ke sana 2 kali setahun, 2 bulan untuk belajar bersama kami. Nah, kami ajari mereka bagaimana berceramah dalam bahasa Inggris, public speaking.
kemudian bagaimana berdialog dengan teman-teman non-muslim, mereka mengalami bagaimana bersekolah di sekolah non-muslim. Nah, kita kan Indonesia kan gak pernah merasakan itu. Nah, kita di Amerika kan merasakan seperti itu. Banyak anak-anak kita, teman-teman kita muslim itu justru sekolah di negara non-muslim, di sekolah non-muslim. Bagaimana sih rasanya gitu? Apakah mereka dipaksa misalnya menjadi meyakini keyakinan orang, kan harus ada pembuktian gitu. Saya tidak ingin generasi kita ini punya asumsi-asumsi yang tidak dibuktikan. Gitu. Maka kami kemudian melakukan kerjasama dengan beberapa sekolah, dan mereka mengirim murid-muridnya ke sana untuk sekolah bersama kami dalam masa sekitar sebulan, dua bulan. Kami ajari berdialog, kami ajari untuk berinteraksi dengan masyarakat lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu okay. Ada yang bilang Pak Samsi cocok lah jadi Menteri Agama. Gimana nih Pak tanggapannya? Karena mungkin harus mempersiapkan kemeja putih juga. Kemeja putih, Bapak udah balik Indonesia gitu. Saya, prinsip hidup saya itu sederhana. Prinsip hidup saya itu adalah kemanfaatan. Jadi saya tidak melihat kepada posisi. Mungkin kata ekstrim yang selalu saya pakai adalah, seorang tukang sapu di pinggir jalan itu jauh lebih bermanfaat kalau hasil kerjanya dirasakan masyarakat luas ketimbang misalnya seorang pejabat besar tapi justru membebani masyarakat. Nah, gitu. Jadi bagi saya itu, kemanfaatan. Jadi saya tidak melihat apakah menteri atau bukan. Sementara ini saya melihat bahwa saya bermanfaat di Amerika. Manfaatnya adalah kesalahpahaman ini luar biasa kan terjadi dalam dunia kita sekarang. Di Indonesia juga salah paham luar biasa kepada non-muslim dan Amerika gitu. Seolah-olah semua sesuatu itu sudah syaitan lah kira-kira gitu. Nah, ini kan saya punya tanggung jawab untuk merubah itu. Kami berani mengatakan bahwa di Amerika itu sudah banyak sekali nilai-nilai Islam dipraktikkan yang belum tentu kita praktikkan dengan baik. Kasih contoh. Coba kita naik kereta api misalnya, kereta bawah tanah. Kalau saya ini yang lututnya masih bisa berdiri, lalu dapat tempat duduk, ada orang tua yang lututnya sudah susah berdiri, saya tidak kasih tempat duduk saya kepada dia, saya malu sendiri, tanpa ditegur siapapun, tidak ada aturan pun, saya malu sendiri. Itu kan praktik Islam, kan begitu kan? Tidak perlu kita gontong-gontongkan untuk masuk pintunya. Nah, kita di depan Ka'bah saja gontong-gontongkan, bahkan saling apa namanya sikut kan gitu. Nah, ini kan ajaran-ajaran Islam sudah dipraktikkan oleh manusia yang perlu kita tiru gitu. Jadi kesalahpahaman seperti ini perlu kita clearkan, perlu kita jelaskan bahwa mari kita kurangi kesalahpahaman itu. Demikian pula di sana. Seolah-olah segala sesuatu yang dari Islam itu pasti berbahaya gitu. Nah, sehingga kami, tantangan terbesar bagi kami di sana itu adalah membalik stigma Islam yang berbahaya menjadi Islam yang kontributor. Okay. Ya, bagaimana kita melihat bahwa hadirnya Islam di Amerika itu akan menjadikan Amerika menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat, menjadi lebih hebat, menjadi lebih cantik lagi, kan begitu. Nah, tentu ini tantangan untuk menampilkan bahwa Islam itu betul-betul kontribusi, bukan ancaman. Solusi bukan permasalahan. Dan itu yang kami bawakan di sana di Amerika Serikat. Bahwa solusi bukan problem gitu Pak ya. Ada Pak April yang begini, assalamualaikum Pak Ustadz. Barokallahu untuk Nusantara Foundation, semoga makin membumikan Islam yang rahmatan lil alamin. Very proud of you. Terus ada, wah Pak Samsi cocok jadi menteri. Please dong Pak jadi menteri ini gitu kan. Terus ada bilang bagus Pak Samsi kelihatan beda kelas dengan yang di sini, bicaranya, mindset dan yang lain. Satu lagi ada Pak Lilik yang bilang gini, assalamualaikum Pak Samsi, saya juga mengalami hal yang sama, pesantren di tempat minoritas, kecil di lingkungan pesantren, tapi kalau sekarang beda gitu Pak ya, dikit-dikit demo, merasa yang paling benar, gimana membalikkan situasi seperti dulu Pak? Ya, jadi saya kira, saya ingin mengatakan dulu bahwa demo tidak ada salahnya, karena kita hidup dalam dunia demokrasi. Memang ada koreksi yang harus terjadi terus-menerus. Bahkan saya sebenarnya tidak ingin melihat bahwa pemerintahan itu tidak mau dikoreksi. Karena siapapun ya selalu ada kecenderungan manusiawi yang semakin kuat kan power tend to corrupt gitu kan. Jadi saya kira memang perlu demo-demo, tapi demo yang konstruktif, demo yang tujuannya solusi, demo yang tidak anarkis, demo yang tidak merusak, demo yang tidak membenci orang, tapi tujuannya adalah untuk mencari kebaikan dan solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Jadi saya kira itu saja perlu kita terangkan. Santri itu kan sebenarnya seringkali lugu sebenarnya. Jadi tergantung siapa yang memanfaatkan itu. Oleh karenanya saya kira santri harus betul-betul belajar dewasa menyikapi segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Santri masanya untuk semakin membuka wawasan, bukan sekedar menghafal kitab kuning lagi, tapi membuka wawasan, melihat keterbukaan dunia yang sangat luas sekarang ini, termasuk menguasai media dan teknologi. Dalam dunia informasi yang sangat cepat sekarang ini, kalau kita tidak menguasainya, maka kita akan tergilas gitu. Nah, saya mengatakan kepada teman-teman, jangan pernah merasa bahwa kemajuan teknologi dan sains itu adalah bahaya gitu. Tapi justru peluang.
pergunakan Facebook misalnya sebagai peluang untuk menyampaikan pesan-pesan damai, kebaikan dan seterusnya. Jangan hoax misalnya kan begitu. Okay. Nah, jadi saya kira udah di Hari Santri yang Berbahagia ini saya sebagai seorang santri menyampaikan pesan kepada semua bahwa mari kita semakin bertanggung jawab, semakin mendewasakan diri dan membuka wawasan yang lebih luas lagi. Oke, satu yang terakhir dari begitu banyak respon yang positif, yang banyak sekali terima kasih untuk semuanya. Ada Pak Heru MS yang bilang respect dan salut banget bagi Pak Samsi Ali, imam besar di New York yang merepresentasikan Islam Nusantara yang damai dan menyejukkan. Selamat Hari Santri katanya. Selamat Hari Santri juga. Selamat Hari Santri. Dari Pak Heru MS. Agenda berikutnya kemana nih Pak Samsi? Ini masih ada dua di tempat ini kalau nggak salah ya. Kemudian seterusnya siap-siap untuk berjalan ke Bandung. Oke. Ini ada Pak Sigit, kalau kita mau ikut nyumbang boleh Pak? Di Nur Inka Nusantara Madani. Ya boleh, silakan dibuka websitenya nusantarafoundation.org atau ORG. 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 Bisa ke sana sekali lagi tulisannya sama ya, Nusantara Foundation bahasa Inggris. Jadi memang harapan saya adalah bagaimana agar masyarakat Indonesia dan juga tentunya pemerintah bisa mengambil bagian penting dalam proses pembangunan pesantren ini. Karena saya ingin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, orang Amerika akan mengatakan ini loh kontribusi Indonesia di dalam dakwah, gerakan dakwah global kita. Karena setiap ada proyek besar Islam di dunia, pasti Qatar, Saudi, Dubai, ya kapan Indonesia? Indonesia tidak kecil-kecil banget. Dan Indonesia tidak miskin-miskin banget. Walaupun ada banyak orang miskin, tapi duit yang terakumulasi di Indonesia itu banyak sekali. Satu contoh saja ada adik kelas saya dulu di pesantren maju jadi bupati. Itu puluhan miliar harus habis untuk jadi seorang bupati. Tidak terpilih pun akhirnya sakit hati. Berarti duit banyak negara kita ini. Oke. Tadi ada yang tanya kalau mau ikut nyumbang boleh sekali lagi dicek di nusantarafoundation.org. Bisa pakai rupiah, dolar juga boleh bisa, ya. Bisa, di beberapa channel yang tersedia silakan dicek di nusantarafoundation.org. Lagi kan? Oke. Kita dapat banyak sekali. Banyak sekali. Terima kasih Pak Samsi sudah sama kembali. Ada sosial media yang saya ada. Jadi ada Facebook saya Imam Syamsi Ali. Ada grupnya juga Imam Syamsi Ali. Jadi ada yang personal, ada yang grup. Kemudian ada Instagram saya Imam Syamsi Ali juga. Kemudian ada juga Nusantara Foundation. Ada juga @nyantri di Amerika. @nyantri di Amerika. Ya. Lalu kemudian ada Twitter saya Syamsi Ali 2. Oke, Syamsi itu pakai H Pak ya? Pakai H. Ya semuanya pakai H. Jadi Imam Syamsi itu SH, Ali-nya biasa ya? Ali, MSI, Ali biasa. Yeah. Ini terakhir foto ketemu dengan Pak siapa nih? Kapolda Sulawesi Selatan. Oh yang kemarin. Saya pulang kampung soalnya. Saya ceramah di Polda kemarin. Oke. Bapak, thank you banget. Sudah terima kasih. Semoga Islam Indonesia di Indonesia semakin dikenal di sana ya. Amin. Dan juga yang di sini. Amin. Terima kasih semuanya. Bagi Kak, mau siap-siap ke istana? Ya, kita tunggu dulu. Kan bergiliran. Okay, ada masanya kita akan dipanggil. Iya. Pokoknya abis ini kita akan pantau di sana. Tetap di Trija FM, The Real News and Information. Kita mau foto dulu. Iya.